Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sumarna, alumni dari SMK Pasundan 2 Bandung, lulusan tahun 2013. Jurusan yang saya ambil Teknik Pemesinan. Nah, buat adik-adik, saya di sini akan menceritakan sedikit pengalaman dan jenjang karir saya setelah lulus dari SMK Pasundan 2 Bandung. Setelah lulus pada tahun 2013, saya mengikuti seleksi magang ke Jepang untuk 3 tahun yang saya ambil. Itu alhamdulillah prosesnya saya lewati dan alhamdulillah pun saya bisa magang ke Jepang di salah satu perusahaan di Jepang yang bernama Nakakin Jepang. Selama 3 tahun saya mengikuti prosesnya dan setelah 3 tahun selesai, saya kembali lagi ke tanah air dan direkomendasikan oleh Nakakin Jepang untuk masuk ke Nakakin Indonesia yang salah satunya cabang di Indonesia yang berlokasi di Cikarang. Selama 1 tahun saya bekerja di Nakakin Indonesia, tidak lama kemudian saya direkomendasikan lagi untuk kembali ke Nakakin Jepang dengan status karyawan. Dan saya mengambil kesempatan itu untuk kembali. Dan sampai saat ini saya sudah berjalan 3 tahun bekerja di Nakakin Jepang sebagai karyawan. Nah, untuk adik-adik yang baru lulus sekolah menengah pertama dan masih bingung untuk melanjutkan sekolah, entah itu ke sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan, saya bisa merekomendasikan sekolah saya SMK Pasundan 2 Bandung yang memiliki 5 jurusan. Yang pertama teknik audio video, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, dan teknik informatika dan jaringan, dan terakhir teknik bisnis sepeda motor. Dari 5 itu adik-adik bisa memilihnya, dan semua 5 jurusan itu memiliki jenjang karir yang bagus karena lulusan-lulusan yang sebelum-sebelumnya alhamdulillah banyak yang sukses dari jurusannya masing-masing dengan karirnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.